إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى روح أمهاتنا وأبينا ثم إلى أرواح مشايخنا ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا أبواب عارفين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayati lis-sawab wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala telah meliakan bagi kita semua tiap-tiap orang sebagai jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tayah ucap kali yang pertama kepada Tu Imam Khatib bila kanak-kanak masjid dan ibu bapa dan adik kakak di kampung kita yang mulia ni, semoga kita semua dapat diampun oleh Allah Taala akan dosa-dosa kita mengikut kehendak Allah, insyaAllah ta'ala, amin. Jadi hari ini tak payah nak bercara kepada kita semua, iaitunya nama dia perkara pelik tetapi sebenar. Kerana barang hak pelik sebenar ni yang orang lain tak biasa tengok lagi, tertentunya di atas Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam seorang. Nabi kita seorang ya, tengok barang hak pelik tapi sebenar. Kemudiannya manakala kita telah tahu dah nabi lain, rasul lain tak ada. Tak ada boleh tengok dengan mata lenai. Barang hak pelik tapi sebenar. Hanya tertentu kepada nabi kita seorang ya. Yang Allah Ta'ala pilih nabi kita untuk kelih barang hak pelik tetapi sebenar nama dia. Allah Ta'ala telah kata dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, di dalam surah Subhana, iaitu Juh, orang panggilnya Juh Subhana, surah Al-Isra 15, Al-Quran 30 Juh sama tengah bermulak duduk dalam surah Al-Isra. Apa panggil Juh Subhan. Kemudian sabit penama. Sabit penama boleh Allah Ta'ala nak pilih nabi kita untuk kita tengok di waktu malam benda hak pelik. Tapi sebenar. Ada sabit di penama le. Kerana telah maklum kita ni dia panggil keceknya likul li syai'in sababa. Bagi tiap-tiap suatu perkara kena ada sabab. Ya tak? Tu asal kitanya. Allah Taala yang nak buat gapo-gapo tak ada sabab tu sabab ni. Tapi sabab ni kita kecek dengan kita. Kemudian sabaknya kerana langit dengan tanah semasa tu duk balah. Langit dengan tanah duk balah. Kata di langit, hei tanah, aku lebih daripada mu. Dengan sababnya Allah Ta'ala jadiku dulu. Tu hewat langit bila? Tu hewat langit haripa? Haripa? Tu hewat langit tu haripa? Ha? Ha, baik amo jawab. Tuhan buat langit mula buatnya hari Ahad. Berapa hari Tuhan buat langit 7 lapis tu? 3 hari, Ahad, Senin, Selasa. Lepas tu sudah buat langit, buat bombing, buat tanah pula. Rabu, Khamis, Jumaat. Sabit tu khemak, ya tak khemak hari lain. Ya kemak hari Jumaat, hari hak suku hewat bombing tanah. Nak berlaku perkara hak pelik saat itu, kata di langit, hei tanah, aku lebih pada mu. Sabit aku tu hewat aku dulu. Bo sudah buat aku baru buat mu. Jadi mana aku ni kakak mu ni adik lah. Hei kata di langit. Pak aku pulaknya ada bitah. Ada bulan. Boleh mu tahu umur-umur berapa bulan, berapa hari sabitku. Hei, iah-iah balok. Kata di langit, hei, lebih ku. Aku ada dokang. Hei, lo ni pihak dokang. Aku ada dokang. Aku ada dia, ada ambuta, ada belakang cukup nak. Mu nak pakai apa, ya aku nak wih. Kata di langit, sungguh mu ada dokang, ada dia. Tapi, kalau aku tak turun ujek, mapuh. Dokang mu mapuh, dia mu mapuh kalau aku tak turun ujek. Kalau aku turun telajak, matlah kata dokang. Sini selerai. Setahun sekali, tak gitu timi. Timi kita rojak, setahun sekali selerai. Iah-iah baloh gimari-gimari, kalau kira marinya, benih langit. Balok kira-kira. Lalu itulah langit kata lagu tu, bombing kata, ai tak leh lak dah kena wiwah mak dah, tai mikai rubah bila 10. Kalau ibarat nak muai. Kata di tanah, aku lebih lagi pada mu.
dengar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ngaku ngamu tak ada. Nabi Muhammad hak lebih sekali semua terjadi ni. Tak kira dengan siapa dia, Nabi kita lah hak lebih sekali. Kali gitu Nabi hak lebih sekali duk ngaku ngamu tak ada. Hak ni gebah bing bila 10 tak bangun kena usung kalau ibarat muai. Manakala gitu langit minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, lah mano ambo nak minta keadilan pacar ti patai, ambil lah Muhammad ni warna naik ke langit ni, orang kita panggil Isra' Mi'raj. Tu cerita lebih kurang. Kemudian berlakunya telah maklum benda hak pelik ni malah senang, malah senang berlakunya masa bukan sehari dua. Kamu dia bagi ni kita dengar bagi hak pelak kena percaya. Dalam hati kita kena percaya. Siapa dia wak-wawe? Jalak kedak. Sungguh kedak tu eh. Dia kuasa wawe dalam hati kita. Muga hak pelak ni. Tapi sebenar siapa dia wawe hari ni jatuh agama tak kabar. Na'udzubillah. Jangan wawai. Kamu dia hak lepas dah perdusta kedai kita ada salah. Hak lepas dah maklumlah kita ni kena ada salah. Kena ada salah lebih kurang. Maka kita minta lah dengan Allah Taala ampun kesalahan kita. Pahami pada hari ni hingga gi janganlah kita ada barang hak salah dengan Allah Taala. So yang keduanya pula ambo nak ayat belai-belai hak pelak. Orang lain semua tak kira Nabi mana-mana, Rasul mana-mana tak kira. Tak ada siapa dia boleh tengok Tuhan di atas dunia. Nabi kita seorang ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ya. Boleh tengok zat Allah Taala. Boleh tengok sifat-sifat wujudi hak Allah Taala. Seorang Nabi kita ya. Kama dia perdu tak kede kalau kita semua nenggi ngaku. Ai semalam aku tengok Tuhan. Hai. Perdu tak kede. Aku tengok Tuhan malam. Danau, doh dari sungai. Kita bawa. Orang ni jatuh agama. Orang ni jatuh agama. Lepas tu ambo tanya, siapa dia boleh jawab, ambo nak sedekah duit 20 kok. Wapo tah dunia ni, Tuhan tak wui tengok dia. Lain pada Nabi seorang ya. Nabi kita seorang yang boleh tengok Tuhan. Dengan sahabat tu bila Nabi turun mari, sudah tengok bari hak pelak, turun mari mari oiak ke demo. Tak ada percaya. Ada biar cahaya kata semalam aku pergi tengok hak pelak. Hak pelak sekali aku tengok Allahu Ta'ala. Pakat anyo lagu mana tu hai? Lagu mana Allahu Ta'ala pakat anyo? Nabi katakan Allah wala syai'a ma'ahu. Tuhan ni ada, sungguh sengoti Tuhan ada. Tapi tak boleh buat banding. Nak buat banding back tu, back ni. Pesan tu, pesan ni tak ada bagi Tuhan. Papi yo nak percaya. Pia nak percaya. Dengan sahabat tu, hari ni siapa dia boleh jawab ambo nak sedekah duit 20 kau. Ambo tanya pasal apa? Kita semua tak kira siapa dia, tak leh tengok Tuhan di atas dunia. Di dalam syurga boleh tengok. Dalam syurga sekali boleh tengok Allah Taala. Tah dunia tak boleh tengok pasal apa. Kalau orang tiba panggil tamai peru lah. Orang tiba tamai peru. Rau yu nai lo. Rau cak hin Allah, cak dua Allah. Mai dai. Ham dekat peru lah. Hei, orang tiba. Ha? Jawab ya? Timeh? Jawab? Jawab ya tameru. Tak lagi ya lah.
Ha, duit ni buku cek leh. Atas meru je panggil dah. Jawabnya, apa boleh Tuhan tak boleh tengok dia atas dunia? Jawabnya, kerana syaitan boleh buat rupa Tuhan. Syaitan ni boleh buat rupa Tuhan. Ada pun rupa Nabi kita Muhammad tak boleh buat. Syaitan tak boleh buat. Ambo telah waktu baik WCD ambo. Royak Nabi mula beranak lagu tu. Nabi kening yaltai lemuk leik perayana. Muka bujur hidung macam. Royak boleh. Nak pergi buat rupa tulis ni. Rupa Nabi tak boleh. Siapa dia saja pergi tulis gambar. Lepas tu ni rupa Nabi baik ni. Orang ni jatuh agama. Tak bau syurga. Ada apa rupa tu heh? Syaitan mari nak tipu boleh kita. Main orang kata akulah Tuhan mong gitu gini ha sudah. Dengan sahabat tu Tuhan tak boleh tengok dia di atas dunia. Karena syaitan nak tipu kita boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu waktu Nabi kita pergi jalan waktu malam ni. Hak kita nak panggil Isra Mikraj tu. Allahu Ta'ala wi jumpa dengan jin. Allahu Ta'ala wi jumpa dengan jin dalam Isra Mikraj tu. Kemudiannya hatu setan semua ni takut ke Nabi. Takut ke Nabi. Tapi waktu Nabi kita nak pergi Isra Mikraj nak tengok bagi hak pelik ni. Jin Iprit mari berani nak lawan dengan Nabi. Apa tujuannya? Apa tujuan kita boleh mikir? Jawabnya nak oyak atas kita semua nak orang jangan buat sedak. Adalah orang hok asak deki dengan kita. Walaupun jadi tu ime. Tu ime betul seling dan mau kata supaya dengan sodek misalnya. Kecek tak banyak, jangan buat sedak. Adalah orang hok asak deki. Kita orang kerja apa serupa, hak tak kerja duduk saja. Kata gila. Asak deki tu banyak. Sabit Tuhan telah sebut dalam Quran, minal jinnati wan nas. Orang hak asak deki dengan kita ni, orang hak pasal nak tipu kita, nak menyenak kita ni daripada gulungnya jin dan manusia. Lepas tu amat tanya selapis lagi. Allahu Ta'ala jadi jin dengar tu ada pia dulu. Ha. Ha, hari naik lagi. Sat ni 20 kau. Ha, 40 kau pula. 40 kau. Ha, dabar-dabar. Sat ni 20. Lo ni minyak mahal. Bu naik 40. Tak ajak lagi tu benda hak pelik ni. Hak pelik ajak lagi ni. Amba tanya yang kedua. Jin dengar tu ada tu hewak pia dulu. Hewak pia dulu. Tameru pula. Tameru pula. Dah. Ha, baik amba jawab tu hewak jin dulu. Lama mana bertekah dengan tu ada lama mana? Jawabnya 60,000 tahun bertekah dengan tu ada. Semasa dulu tu jin ni tak ada jadi iblis, tak ada jadi syaitan dah. Jin ni dulu nama Ajazil, orang panggil malaikat Ajazil. Jin ni dulu nama dia Abid. Gapo Abid? Banyak orang buat amal ibadat dengan Allah Taala. Jin ni dulu dia panggil khazin. Gapo khazin? Gedang rahsia Allah Taala. Dialah orang yang tahu mula-mula. Rahsia hak Tuhan gapo iko? Dialah mula-mula tahu. Kama dia tak kalau Allah Taala nak jadi tu ada, Tuhan telah kata dalam Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata, hei semua malaikat dan semua ada ni. Aku nak jadi manusia di atas muka bumi untuk jadi khalifah.
Gapo kelipah gati muda royak hukum aku. Hukum halal haram dosa pala. Orang ni lah muda royak. Mana kalau Tuhan kata lagu tu, kata di puak-puak melekat semua termasuk hodingan itu. Tak sah Tuhan. Tak sah waklah manusia. Karena manusia ni berhibalah. Ah, tak sah waklah manusia. Manusia ni berhibalah, berhikelahi. Lombang satunya hak balah bubuk saka. 40 tahun mari duk kira lagi. Boleh hamba ayat 40 tahun duk kira lagi tu kemarin ada lagi kumah. Orang hak muja bagi pun mati dah, hak pia-pia pun mati dah ya jare 40 tahun. CCP Panma dia panggil. Ada lagi duk kutip kau orang buku saka. Kalau gitu hei tu hei tak sawak lah manusia. Manusia ni berhiklahi, berhibalah, muga nak pekak, nak lebih. Ada tak sah, tak sah, tak sah. Wana spiku dima. Ya tak puak kami senang, tak ada kelahi balah, tak ada gapo, tak ada tu, tak ada ni. Tak sah buat lah. Tuhan kata tak leh aku nak buat. Pasal aku tahu bagi hakmu tak tahu. Dengan rekah cerita saat ni Tuhan buat lah tu ada dengan rekah buat. Tak kalau tu ada Tuhan wih hidup siap dah. Tuhan kata, hei semua puak mereka ni. Pakak sujud kepada Tok Adel. Pakak melia kepada Tok Adel. Sujud pasal jadu, maka sujudlah habis. Sujud habis licin. Illa iblis. Malaikat hak tak sujud, iblis sorang hak tak sujud. Ni puca. Kita boleh reti hari ni walaupun nama kita ni molek. Nama ku ni nama nabi-nabi nah. Nama Ibrahim, nama Soleh, nama Daud, nama Hu. Tapi ingat bila salah dengan Tuhan, Tuhan supah boleh orang ni. Dia tak kira dia nama. Begitu juga iblis dulu dia bukan nama iblis. Dia nama Ajazil orang panggil. Nama Khazin. Nama pelak-pelak, nama molek-molek. Tapi waktu ikrah perut, tak sujud kata ada. Tuhan supah jadi iblis. Nampak tak tu? Hari ni seorang yang nak bawa cerita. Nak ayat katanya Allahu Ta'ala laknak supah murih kepada satu orang. Siapa dia? Iaitu Tok Guru Bal'am Ibnu Ba'ura. Walaupun kita tak kenal dia, biasa kenal nama dia. Tak kira? Supah dulu lah ibu apa. Ai kena nama hamba tak ya su tiba tak ya su tiba tu lagi mano pah berisak sasta waktu bek wisidia lagi tu tu eh sorok begal legal legal punya kulit sorok ai dia kata ai bet tu oi tak lagi dia tengok suai ada Bal'am Ibnu Ba'ura yang buka pondok di Palestin. Semasa umat Nabi Musa dengan reka hamun oyak. Anak murid bukan seorang dua. 4,000 orang anak murid. 4,000 orang ni pula hak tina dia tak saya terima. Tak boleh terima hak tina dia tak. Tina dengan jatuh lagu lawa aku sadar aku nak kamu. Alik tu guru tu beringat. Hak tina tak saya terima. Terima hak atas saja. Wapa tak boleh harap budak zaman lorong ni han gitu lagi kata-kata lah. Beringat tubuh dia. 4,000 orang tu guru ni kamak tak kamak. Kalau nak jemerai dalam sungai dalam laut tak kena pakai perahu. Perang menaya. Bukan tu guru seorang tak boleh menaya anak murid. Ambil benar gateng, pergi dia pergi benar pergi. Pergi panjang apa kok? Cang. Tak kena buh minyak mutu. Ha, ni peliknya cerita. Kalau produk tak kedai ada jepuk semayang mayak, jepuk makan keduri, nak berapa ratus orang. Nak berapa ribu. Terubah perang. Terubah pengeburung. Perang. Kalau ada learning deh. Kalau ada tu guru ni learning lagu mana? Timai? Sedap tu guru kita, mampu kita.
tu guru sedar tu guru. Kita pun buat tahu. Ha, baik ni orang kata Tuhan melia pada tu guru. Tapi satu hari Tuhan nak lanak dia ada cerita sikit. Nabi Musa dengar, Nabi Musa duduk di Mesir. Tok guru ni buka pondok di Palestin. Herak. Nabi Musa dengar kata tok guru ni tu hawi khamak Allah khamaknya. Eh mari buat kita pakat kita tengok Nabi Musa weh. Gi kenal Nabi Musa. Kama dia orang kampung semua ni dengar kata Nabi Musa nak mari di Palestin, pakat tak kenal ke Nabi Musa. Apa? Nabi Musa pongoh. Kalau dia tanya, tidak sejik maya tak? Tak maya. Pang, kalau dia tapar misalnya. Dia tapar bang ikut, orang ni jadi gila. Ha. Ha, kalau kita, kita misalnya, pokok kita semua ni. Kan Nabi Musa ada, nak pergi tak apa kita? Pergi tak? Orang gajik, maya sejik tak apa. Orang malah, tak usah terima, tak usah ambil Nabi Musa. Apa Nabi Musa nyetai orang sungguh. Apa tak? Apa hari ni? Bukan semua ni kan berita ni kan? Ni hari ni Alhamdulillah Tuhan pilih kita semua ni. Dah hari ni Tuhan pilih mari kita sini. Apa hari tak hari ni? Nak ambil apa? Hei, ngepek. Aku nak ambil hari hak. Aku kena kerja. Ha, kalau ambil malam pun tak nari. Ha, tu nak ojak katanya. Dengar rekah ni, dengar rekah cerita tu dah. Dengar rekah ceritanya puak jatuh ni pergi rumah baba. Baba doa lah dengan Tuhan. Tak sehingga Nabi Musa mari. Padahal dengan baba duk ngajar dah. Ha, dah anak murid ramah, gapa senih dah. Nabi Musa nak ayuk apa je. Jawab di Balaam tu baba ni tu. Belayang mari dia ganonya. Kita boleh kenal dia, gapa kata ke lah. Haa tak, kosoh abah, kosoh lah. Babah tak dengar, hak puak jatah lagi minta tu. Puak jatah klik di duka cita, pakat royak kat orang tino. Puak tino bunyi kabar kata babah ni kerah tak say minta doa. Pakat pula puak tino ramai-ramanya pergi beli ke kakak. Haa, beli ke kakak, beli ke teh, hak telur, beli udel katalah. Pama Pak Imun Ori lagi pernah bawa. Naik ke dapur pergi jumpa dengan Mama. Hei, jumpa dengan Mama. Sabit tu Mama ada dua. Satu Mama hok bini Ori tu. Yang kedua Mama Koka, Mama Caya, Mama. Ha, jaga-jaga ni. Ha, jaga-jaga ni Mama ni. Dia banyak jiho Mama, tak? Ha, jaga-jaga ni, jaga-jaga tu. Lepas tu Pak Mama terima muka mari ni. Allah, apa ke kakak besar ni, apa ni Allah. Ni lah jawab dia orang okay, kampung. Ni lah orang okay, kampung kasihnya Mama duk mari lama kening. Mama tak nak beli mari pakai gapo gitu. Lepas ni orang kampung mari pada gitu gini. Orang kampung nak sekarang. We babo doa jangan Nabi Musa mari. Payahkah lagu tu. Buat kampung kecek dengan Mama. Mama pun tengok ke kakak dengan utai dengan hak ni. Tak apa ambo ambo rak picok. Pom rak picok engkak babo. Ha. Batu bo siapa Mama buatlah tu yang buat gapo nak kira bo makan makan nasi babo ni tanya babo. Bila nak ke kakak ni? Oh. Kita duduk sama kini tak nak belilah mano. Oi kampung belaka wak hari tu wak ini ingat kita. Bo kenyang nasi Mama ni rosak. Allah, babo dia duk kah perut beg mano kan? Ha. Ni pergi Mama Koka, Mama Caya ni. Oi kapun sudah oh pelak kan doa. Kemitok. Karena masyhur bila babo ni mitok tu hati mu tak Allah sudah. Babo pun bo kena makan kecek di Mama ni, tengah ke kakak yang apa ni terima. Pagi esok dengar reka, sudah ngajar lepas subuh ayat kanak murid. Hari ni babo tak ngajar lah setelah lagi lah. Babo ada kerja. Semasa tu juga Nabi Musa tu baik di Mesir. Bawa umat dia 40 orang. Jadi 41 dengan dia.
nak mari ke Palestin jalan mari. Balaam sana itu perauk-perauk naik kuda. Gi siapa di tengah jalan melekat sekak kuda tak sibuk gi. Tapi Balaam, baba Balaam tak nampak kuda. Kuda tak sibuk. Karena melekat sekak. Dia cabut tali kendek dia, piak-piak nyetel kuda tu. Tak ada tempat, tak ada jalan. Betul mereka. Hamak kuda kelek ia jalan kaki gi. Ya doa dua patah ya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tak sah wisapalah Nabi Musa ke tempat kami. Semua tu yang dia minta. Tuhan terima. Nabi Musa dengan umat dia 40 orang. Duk sesak. Nak pergi tak boleh. Duk musing kat tu. Duk musing pergi mari pergi mari kat tu. 40 hari sesak situ. Nak pergi tak boleh. Tapi Tok Guru hak kamak sana itu. Tuhan erat lidah jelai tu baik. Selerat sapa tanah. Hari tu mama dia tinggal lalu dah tak sedar dah babo. Ambo nak babo saya tu kau babo kedai be. Lah ni babo tak pakai ambo lari sapra. Pare. Ni nak oya katanya Tuhan dah ya nak murah. Ya tak kira di namo. Ya tak kira di tok guru. Ya tak kira di orang kampung. Sabik tu kita nak pakak jaga. Jangan we Tuhan murah. Ah, tu cerita lebih kurang tu. Lepas tu tadi kita pergi berada. Jin. Jin ni. Takut tak? Takut tak? Takut tak? Payuh takut, takut tak kena jin. Hatu, hatu. Hatu takut tak? Oh ni budak-budak duk sabuk roh ni. Budak lalu hari ni ahad ya tak ada mari sikit budak lalu ni jangan ditarika cikgu ajarlah tawau tuhanuhan baca Tuhan Allah Tuhan kita cikgu ngajar budak klik mari rumah kita dok ayak mun jangan dok gi mari petai-petai kat tepi sungai tu apa ha tu jadi alik cikgu tawau tuhanuhan kita gi tukar huruf hanuhan tawau tu jadi hantu. Takutlah budak-budak. Takut ke hatu. Kali kita hari ni ambo tanya. Ambo nak tanyanya masalahnya jin sana ni. Nama gapo? Hak usik Nabi nama Ifrit. Siapa dia tahu nama pak dia? Siapa dia tahu nama muk dia? Muk hatu ni budak-budak ya. Orang ini hatu tak usik mula. Wapa kan dia tahu usul asal. Ah, hari ini peluk buat kita ngaji ini. Peluk. Siapa dia tahu nama ni hatu tak usik. Sosok takut. Dia tak mari mula. Amu nak buat banding. Nak buat banding ya. Lalu ni kita nak pergi rumah pukong misalnya. Lepas tu pukulnya pergolah anjing misal dah. Bo kita pergi pak salak kita nak buat gana tak suruh biar salak. Mana? Lari. Lari kau tengok. Mana? Kena panggil tu ya. Pukong kap. Sebut nama tu dia. Pukong bunyi ngat. Anjing salak ni kau panggil dia ni. Eh ma. Ni. Anjing ni apa dia dengar tu dia. Begitu juga hatu setan, kita tahu pok dia nama gapo, muk dia nama gapo, dia tak kosek dah orang. Okay. Apa? Karena kita tahu asal usul dia. Tak ada kena baca doa tu doa ni. Tak ada nak kena bakit tu bakit ni. Orang okay, bakit sedap orang okay, bakit ni. Asak tanah klik tanah, asak bukit klik bukit, jangan duk godok ai. Learning tak ada kena pakar hak tu. Pakar lagi ni tahu nama. Patu siapa dia jawab, tahu nama gapo. Eh nak naik duit pun tak ada gain dah. Nak naik 90 lah, 80 tak ada gain dah. Ha, biar dia tahu. Orang Cina ada tak tahu? Ada tak tahu? Tak ada deh. Ada
Ah, jawabnya pok dia nama Mari. Ingat molek tu? Pok hatu setan semua ni nama dia Mari. Dia berkata ba molek Mari, ma tu mana Mari, mai duk korek ba molek. Jangan kelola tu, jangan kelola. Mari pok dia nama. Patung bini dia, mak dia Marijah. Ning asal bagi nama. Poh ambo de royak nama Mari, nama Marijah ambil dano. Kali buah pok pandai baca kita, dibukalah kita Durrusamin. Muka 89 kalau tak silap mu. Tu asal royak setan tu setan lagu mana? Pak buya beranak berapa sehari. Puak ni jadi rano dengan kita. Ha. Panjang cerita tu. Duk royak tu tak dengar hak pelak gapo hak pelak gini. Ha, tu asal dia. Baik. Tak kalau Nabi kita nak pergi tengok benda hak pelak, maka Allah Ta'ala hatta mari binatang yang pelak. Hak kita duk panggil borok-borok-borok ni. Binatang pelak. Borok-borok ni binatang pelak. Pelak lagi mana? Ada sayap. Ada sayap. Lepas tu pula, bila dia naik bukit, kaki belakang panjang. Bila dia turun bukit, hak dapat kaki panjang pula. Ni pelak. Faham tak? Sabit tu hari ni yang berkecek, bagai pelak tapi sebenar. Ah, tu dia. Borok ni dengan rekah. Allah Ta'ala hatta waktu orang mari dengan rekah dah ni. Tapi ambo tanya, borok ni jatuh ke tina? Borok jatuh ke tina? Tengok tak? Tengok tak? Tengok tak? Tengok tak? Tengok tak? Borok tengok ke tau? Oh, tengok ke buat gambar. Apa jatuh ke tina? Oh, dia mau buat gambar tina. Boh ramuk, boh kening, boh lecu yang lebat. Jawabnya borok ni tak jatuh, tak tina. Bukan jatuh, bukan tina. Apa dia mau buat gambar? We jadi tina? Nak we munasabah dengan jatuh, Nabi tu orang jatuh. Panung guna sabuh dengan jatuh? Ha? Naik borok tina. Padahal tak. Borok bukan jatuh, bukan tina. InsyaAllah Ta'ala kita semua nak-nak orang ni. Bila duduk dalam syurga, boleh naik borok. Nak pergi kanan-kanan, naik borok. Ada pun waktu kita mati, duduk di kubur nak pergi daripada mahsyar, hak ni naik masing-masing. Ada setengah orang naik hubar. Ada setengah orang naik uta. Ada setengah orang naik lembu. Ada setengah orang naik kambing. Kalau naik itik nyanyo. Bila nak kapal di itik. Tapi tu buku gerbang tak ada itik ayam. Tak kita? Ha, itik ayam tak ada. Naik hot tu. Dalam syurga naik borok. Lepas tu ambo tanya lagi. Ambo tanya lagi. Di dalam syurga ada berapa perkara Tuhan buat tentu dengan nama kita. Bila nama ambo, orang lain nak pakai tak boleh. Ambo lah boleh pakai bagi tu. Bila buat nama bemu, bemu lah boleh pakai. Bila buat nama tu imeh, tu imeh lah boleh pakai. Bila buat nama tok patik, tok patik hubungi lah. Pahamu tanya, ada berapa karo dalam serga don capok namo cu samrak rau. Ada apa? Ada apa? Tak ada biar waya dah. Tak ada biar waya. Oh, pasal dia lah. Ambo kata ada orang waya, tapi sekolah waya kita tak dengar. Tukar orang royak kita tak dengar. Ada orang royak, kosong. Tak ada pihak royak. Muka Nabi royak ni. Boleh jadinya ke waktu orang main royak, kita tak dengar. Tak ada apa ni lah, orang tak ada ni. Pahak-pahak klik ni, oh, mugi kijau ni, tak pandai boleh satu. Oh, hari ni sedap kong. Eh,
pah, pah, ha, pah. Pah kita belum jumpa ni, belum jumpa nak oyak ni. Saya cakap nak oyak, aku pun tak ingat juga. Nampak tak? Haa, tu dia. Ha, baik. Jawabnya ada tiga. Hak ni pakai nama daun capok. Satu, kita panggil gelah pun tak apa. Batir pun tak apa. Cawe pun tak apa. Gayung pun tak apa. Ikut panggil lah. Gapa dia? Hak nak buat cebok air kolam Nabi. Orang kita semua nak-nak orang boleh makan air kolam Nabi. Nama kolamnya Al-Kausar. Inna a'tayna kal-kausar. Oh, kita dah baca tu. Kamu dia air ni boleh pakai semua tak? Jawab Nabi, kalau nama ada di batin, orang tu boleh makan. Kalau nama tak ada, kising-kising, genyeh-genyeh, nak makan tak boleh. Nama kita siap dah. Kalau awak tak payah su tiba, ambo ambil air tu makan. Cedok ambil sendiri nak makan yang anak. Geduk, 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 geduk. Buat ambo kenyih dah, ambo nak Allah ke bini ambo, mama ambo tak boleh. Nak Allah ke kanak atik tak boleh. Buat ambo kenyih dah, batik tu bro. Kait kalau dah. Batin tu gaik selalu dah. Kerana? Kerana batin pakai nama nak-nak orang. Kalau tak ada nama, jangan tengok. Mana kalau Nabi royak gitu, puak sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak mana batin Rasulullah? Batin nak cedok makan air tu banyak mana? Nabi kata, mu lengok kita tengok langit. Waktu malam, mu tengok bitir banyak mana tak ada langit. Maka banyak tulah batin yang ada di kolam aku. Tapi ingat molek, orang hak tak ada nama di batin itu dun medai kin medai. Asa. Yang kedua borok-borok kita naik. Dalam serga borok kita tak nak tambak, tak nak pera dak. Basta nak pergi kano mereka wari, tapi borok ada nama kita siap dah. Apa? Rupa borok yang serupa belakang. Lepas bila tak buat nama, tukar. Dia buat nama, hak ambuh, adik kakak, hati imkot pun berlah. Dia buat nama pepia siap. Dua. Dan yang ketiga, iaitunya anak bidadari. Anak bidadari. Anak bidadari ni tu hebui kepada orang jatuh. Tangga bawah 70 orang. Tangga bawah. Tapi 70 orang tu, kalau hak ambo, hak ambo. Hak adik kakak, hak adik kakak. Nama dia dana. Nabi royak tak nama, duk di dada ni. Bermolek duk di dada. Aduh. Ah, hak tak yasa weh. Ada mu tak boleh lah. Begitulah hari ni kita semua nak-nak orang. Kita semua anak-anak hari ini. Bini kita tu, nama kita tu. Tapi kita tak kelih, kita tak nampak. Tak? Kita tak kelih, tak nampak. Dia kata bini kita tu, nama kita duduk dada dia. Dan nama kita pula, nama kita ni duduk dada dia. Nama dia duduk dada kita. Kita tak kelih, tak nampak tu. Tapi telah ni ingat melek habis hak demo, demo. Hak kita, hak kita. Jangan kata hak mung, hak aku, jangan. Ah tu. Ni hikmah anak bidadari. Nama hamba-hamba. Tak boleh pia ganggu. Ha, dak sepulah ni bini kita ada. Nama apa wei? Nama apa nama? Hak hamba nama Maryam. Ade. Pada mulai nama Maryam kan hamba, Maryam mung. Ha ni Maryam aku. Ha ni Maryam Yusuf. Ha ni Maryam Kade. Nama ada siap dah. Jangan tukarlah, jangan tukar. Mana kalau Nabi baca hadis kata dalam serga tu hewi kat orang atas, orang tina pakat dia. Orang tina. Dahlah orang atas. Orang tina dia teriak dua kali. Satu dia teriak atas dunia, pi abel dia mati. Buat abel mati. Dia teriak teriak sampai tangan. Kita bain celah ni kita pia pula ni.
Pia pula nak bagi hati aku ni. Ai Tuhan kata walaupun munaklah ni tak leh. Nanti cukup 4 bulan 10 hari dulu. Baru mung boleh nikah lain. Kita yang atas kali bini mati dia tak? Tak. Apa? Hari ni mati esok? Okey. Apa? Nikah lain lalu. Habis tu kita yang atas tak teriak. Okey, Tina mati. Nemu sedap dia kata aku. Tapi ya kita telah ni. Dan yang kedua dia teriak waktu dia segar. Apa dia segar dia apa? Karena duka cita. Orang jatuh sedap lah. Orang jatuh. 70 orang tangga bawah nak berlari. Apa Tuhan tak boleh kat aku ratik nak berlari yang jatuh. Orang Tina sini tak tanya apa. Semasa Nabi ada orang tanya. Demo sini baik. Orang Tina tak tanya dia dengan. Apa? Apa boleh Tuhan tak wui kat orang Tina anak bila dari hak jatuh je apa? Apa? Ah lambat lakon ni jawabnya Nabi SAW kata orang Tina hak taat kat tok laki nak tahu taat setara mana laki bini belilah VCD cuk baru namanya suami isteri. Beli hak tu sendiri tak nak royak gini. Haa tak. Ji tanya berstak sastar. Tak. Takkan. Nak tali cuk baru hot ayah su. Nama apa? Takkan atas cuk baru. Eh wasa boleh ingat laki bini. Boleh panggil. Suami isteri boleh panggil. Tengok. Setara mana. Orang Tino setara mana. Dengan tok laki. Tok laki setara mana dengan bini. Dengar dan tengok situ. Tetapi dalam serga orang Tino hak taat kata laki, kata Nabi mung jadi raja. Mung jadi raja. Anak berdari dia nak kolim mung. Walaupun Tuhan tak wui anak berdari jatuh kat mung, tapi mung jadi raja. Anak berdari nak buat gapo tak leh, sudah di mung. Per. Ha, tu dia. Baik. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi kita terubah lagi. Terubah lagi perang. Dengan barak tu. Linuri Yahu untuk tengok hei Muhammad dengan matamu sendiri. Lagu mana kejadian umatmu. Hak dosa, hak pala. Dengan rekah Nabi terubah lagi. Nabi tapak satu tempat. Comelnya tempat ni. Jangoknya sabit pohon kayu tu banyak. Terutama pohon kayu yang banyak nama dia pohon tamar. Pohon tamar ni buat apa ada pedah. Amun ayat satu cerita semasa Nabi. Nabi dah ada Nabi berjalan dengan puak sobat. Kama Nabi berjalan. Tiba-tiba Nabi lalu ke celah dua kubur. Yang mau misal lah, tengok. Amun misal eh. Ni kubur, ni kubur. Ni kubur, ni kubur Nabi lalu ke celah. Nabi tak lakuh kubur. Sabit tu ingat molek kubur ni kita nak pergi dalam kubur, nak masuk dalam kubur ingat jangan lakuh atas mayat. Hukum kata hara dosa besar. Selama mayat tu tak hancur. Pasal tahu tak? Tahu tak kata hancur-hancur tahu tak? Tak tahu. Dengan sebab tu jangan lakuh mula. Pada mau kata biar usah selar lah ya. Biar usah selar. Lo ni orang buat selar beg baru dah lah ni. Selar bayang pasal boleh rombok. Buat dengan besi. Pro, 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 pro. Tak. Lepas pro, 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 lalu sejaik. Jadi mana lakuh tak kubur hukum haram. Ceritanya Nabi lalu ke tepi kubur. Tiba-tiba Nabi tengok. Ni mukjizat Nabi dia panggil. Mukjizat Nabi, Nabi tahu barang hok duk dalam kubur tu siapa gapo. Mukjizat Nabi banyak. Orang mai kumuh dia dia tahu ajak gapo. Mukjizat Nabi tak boleh bohong. Siapa dia bohong turut mulut. Nabi lalu, Nabi berhenti, Nabi katanya orang dalam kubur ni dua ni kena azab. Kena seksa orang dalam kubur ni. Puak sahabat dari Rasulullah, apa kena azab? Ada jawab Nabi hak sore ni kecing basuh tak suci. Ha sudahlah.
Apa tu hak pasal pacar teletung ambil dari tek tengok lagi. Hak tu kau tengok lagi, hak kecing basuh dah jaga-jaga. Tak suci tu ada lagi Nabi kata. Ha, jadi maknanya hari ni kita pakat bingat bila basuh kecing, basuh berok, basuh pun suci. Pas nak tahu baik mana, beli tali WCD namanya semaya. Kes pernah semaya. Ha, nak tu baik bila, tanya berisak lebih dari bila tu. Ada semaya ambil di umi lagu mana, buat lagu mana, semaya lagu mana, soh batal lagu mana, siapa dia tak maya lho, seksa lagu mana, tak semaya asal seksa lagu mana, mengorek isa subuh, orang semaya lho, boleh setara mana pala. Amor yang habis dalam WCD nama dia semaya. Eh, hari ni tak siap tubik hak tu dah. Tak siap tubik hak tu tu. Haa, tak. Lepas tu Nabi kata hak ni kecing basuh tak suci. Hak ni pula ni, hari ni so lagi ni, orang ni jadi golok mata dua. Cocong hari tu, cocong hari ni tujuan nak wih hari kelahi, nak wih hari balak. Maka orang yang cocok ni mati seksa, kena seksa dalam kubur. Buku mati ni ibu apa nak nak orang cerak walaupun amur walaupun pia pun, tapi dalam kubur lah tepat kita boleh tahu lagu mana dalam kubur. Dalam kubur tepat kita boleh tahu. Pasal apa boleh tahu dalam kubur lagu mana? Kerana WCD hak melekat duk buka, buat kita duk dalam kubur je tunjuk. Dia tunjuk WCD anak orang ada. Nak-nak orang melekat ni dia mari pukul ni. Melekat mari pukul di dalam masjid canggah kita ni. Mari pukul perang. Ah, pukul masuk WCD. Lepas tu bos sudah ngaji lagi, kita pergi kanan. Eh, gedung mendak rumah orang, dia pukul. Hak mendak rumah orang. Kalau hamba tanya, nama gapo melekat duk pukul WCD tu? Kalau hak berisak sasta nama Sudiman. Abel Sudiman kalau berisak sasta. Hak Allah Taala atas mari melekat nama don capok untuk pukul WCD. Tak kira siapa dia, walaupun hamba pukul. Mungkin kena duk gelak belah cerah ikut, munduk ramah munduk sore ikut, ya pukul semata WCD. Hak mujun nyurak suku, hak nyurak baci suku, hak ni budak-budak tadika tahu Rocky Atik. Nama dia Rocky Atik dan juga pelah-pelah-pelah-pelah. Hak ni yang mau tanya, hak duk pukul WCD. Kita boleh tengok gambar WCD kita sendiri bila kita mati. Sabit tu sedang molek dah, sedang molek. Sedang hypen praik lho. Sedang molek lah. Dia tu malu kat orang lah. Ha, nama apa? Nama apa? Mereka ada buku WCD, nama apa? Tanya so, meru rang. Tanya dua, ta meru. Tanya tiga, berikut lah. Ha, baik, amo jawab. Iaitu nama dia, Kiraman Katibin. Tuhan telah kata dalam Al-Quran. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Hubung ayat lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Tu tu telah ayat katanya melekat hak pukul WCD kita. Siapa dia buat baik boleh tengoklah hak benda baik. Siapa dia buat jahat, na'udzubillah, boleh tengoklah. Tapi na'udzubillah, minta jauh. Hanya gambar WCD melekat tak pukul. Dua tepat aja tak pukul. Satu, biar kita duduk kayuh perahu dengan bini kita. Tidak tu. Getih. Kita orang tua ni getih lah. Bukan budak lu. Ha, jadi dengan maknanya kita reti saat ni bahawa so melekat hak tak pukul WCD dua tempat. Dua tempat hak tak pukul WCD. Satu,
pihak kita duk muka, duk motang, duk kayuh perahu katalah dengan bini kita tu. Duk gogak-gogak, duk ketuk latar, nak wikir langgar, nak wikir apa, ikutlah. Dia tak buku pihak tu. Dan yang kedua, pihak kita berok kecil. Ada apa orang yang buat benda tak molek, dia buku. Duk main pasal main tina ke esok, main ke anak ikut lah, hak berzina nama dia. Hak ni dia buku. Hak laki bini dia tak buku. Pihak dua sepak tu ya. Pak pihak lain dia buku habis. Masuk gambar WCD. Kita boleh tengok selepas kita mati. Dengan sahabat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam amun kita buku mati sikit. Bila 4 hari kita mati, Nabi ta yutba'u diikau almayyita akan mayat ni. Salah satu tiga perkara. Pia mati ikutlah. Kalau hamba mati, tiga perkara turut hamba. Kalau adik kakak mati, tiga perkara turut. Satu, Nabi kata, ahluhu. Anak bini kita, waroh kita pakat turut. Giatah kita di masjid. Giatah kita sampai kubur. So. Yang kedua, wamaluhu dan harta kita. Gapo tika, bata, sengah orang toto, sengah orang lapik ambar madanainya. Tak tak gerai. Waktu dong mayak tu panggil harta hak kita. Yang ketiga, wa amaluhu dan amal kita. Bo kita masuk dalam lubang tanah yarjiu isnan klik dua tinggal so. Gapo dua klik bini anak kita orang baru habis klik. Tika batah ada mau bagi habis pakak wak klik. Tinggal sedek dengan kita. Gapo? Hok ambo kata sat ni WCD. Amal kita baik atau jahat. Sebab itulah orang ada mati Nabi kata ada setengah supaya orang lemah hai. Dalam masa 7 hari orang mati supaya lemah hai kokak kokak kokak. Setengah orang. Allahu akbar. Kalau kecek buku mati, dak. Ha kau kena mati belaka. Tapi sungguh kena mati belaka. Sore habaq nak biar nak hari ni. Biar dia nak mati akhir angin. Ya ni. Hari ni selalu biar dia nak mati. Walaupun demo walaupun hamba tak se. Hawa apa tak se? Nak minta Tuhan bagi panjang umur lagilah, nak buat amal ibadat. Dulu dosa banyak, dulu gitu salahnya Tuhan. Mintalah bagi Tuhan panjang umur kita. Nak buat amal ibadat tak se dah, tak molek. Hak kerja yang kena gapo hak tu kita nak buat. Hak kerja yang tak kena gapo aku tak sebuat. Nak wis selamat aku dunia akhirat. Tu dek minta doa. Tapi minta setahun sekali. Caya tak minta setahun sekali? Cik Meh? Caya tak? Bila? Malam ni 10 Syaban. Pakak wak nonde, pakak wak tepung, pakak wak tu berderu penuh mari dalam masjid. Apa? Baca Yasin 3 kali malam ni 10. Baca yang pertama, Cik Meh raya. Baca pertama niat molek deh. Bibi umur panjang. Setahun sekali minta. Padah dah. Ha tu abik tu nak ayat tak apalah umur panjang tapi umur panjang dalam kebajikan hak ni kita nak. Baik rekah ni, rekah masuk sikit. Nabi kita terubah lagi hak paling pelak Nabi nampak. Hak paling pelak pula yang kedua, tengok telanjang bogel. Jatuh pada tino pada telanjang bogel. Allahu akbar. Telanjang. Lepas tu telanjir saja dak duk makan baru api pula dah. Duk makan baru api. Makan pak baru api berada. Kata tu hai, yashwil wujuh. Makan pak isi duk muka ni, panah ni, luruh berang. Bi'syasyarabu wasa'at murtafaqah. Ha ni dia panggil bagi hak pelak Nabi tengok tapi sebenar. Siapa dia ada lagu ni mati esok temunglah. Nak lari tak leh dah gambar WCD pada. Hak duk nyurat pun ada, taruh. Tak.
tanya Nabi pai ita paling ikut lain. Sianya tengok. Belahnya tengok. Kerana Nabi kita ni sehari semalam 24 jam nak hari duk duka cita kepada umat dia. Tapi mujur sekarang yang kita semua hari ni. Mujur sekarang yang kita semua ni jadi umat Nabi Muhammad. Kalau jadi umat dulu, aduh. Umat Nabi kita lah ni, kita semua ni termasuk ambo di akak semua ni. Dia panggil umat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hey Muhammad, aku tak ada tok menjadi rasul, melainkan rahmat bagi semua. Gapo mana rahmat? Buatlah dosa banyak mana pun. Tuhan tak ambil azab dan seksa atas dunia. Tak supaya umat dulu. Amun nak ayat sikit ya, umat Nabi Musa. Nabi Musa lari umat dia tak sewi gi igat ikan di laut hari satu. Karena Nabi Musa duduk Mesir tepi laut. Kita sini di tepi sungai. Tapi Nabi Musa kata, "Hei, kita semua ni hari satu pakak mari buat amal ibadat. Jangan siapa dia gi igat ikan." Hari tu kedai Tuhannya Allah Ta'ala nak tahu kata orang nak dengar kedok. Hak Nabi Musa royak ni. Ika gelogok naik piwata. Saya kohabok tak ada orang dalam masjid. Duk gaduh kau ika. Hei kita sini alhamdulillah ni. Alhamdulillah ke mana lah ya? Alhamdulillah ke mana? Alhamdulillah kita ni. Eh, tapi kalau tu hewan naik, aduk, kok tepi sungai, ada air tak tahu lah, weh. Dan ni tak kecek lah ni, ya. Kau tak nampak di mata lagi. Dia mari pah, tu golak-golak, kutung-kutung, hai. Maya ke semaya, pong, putih. Maya ke semaya? Kenapa? Lari, pergi sekali. Tak apa lagi. Minggu dua, pergi pula. Minggu tiga, tu hewan murih lah. Tuhan murih dah minggu yang tiga ke apa dia? Kunu kiradatan khasiin. Tumbuh ekor jadi kera. Ni umat dulu. Silat tiga kali. Tak turut hak Tuhan Nabi Musa wayak. Tuhan supah jadi kera. Umat kita lah ni jemaah tiga kali. Tu tiga kali. Sebulan tak mari langsung. Sebaik mak tak ada apa lagi. Nampak tak? Dia panggil umat Nabi Muhammad, umat rahmat. Tapi walaupun rahmat, Nabi tengok umat dia sana. Nabi tengok dia tanya bogeh, makan barang api, luruh di sini muka ni. Ya Jibril, piya Jibril. Nabi tanya, umatmu Muhammad. Teriak Nabi. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia gapo? Wapa boleh makan barang api, tanya bogeh ni? Jawabnya ni lah nak kena orang duk mengupak orang. Mengupak. Hamba tak mengupak, tak payah hoyak hai. Lebih-lebih lagi hak Nabi murih. Murih benar. Dua cara. Satu, kita mengupak orang yang mati dah. Hak Nabi murih sungguh. Kerana payah kita nak minta maaf. Ayuh nak minta maaf. Duk ngupak orang mati gitu gini gitu gini. Jangan dosa mengupak ni. Nabi kata kalau mu ambil, kalau tu hewi nampak benda dosa ni, tu hewi jadi bertoko ambil benda ni, kita haut dalam air laut, busuk lagi air laut tu. Berat tak berat buku ngupak ni? Jangan. So Nabi murih buku ngupak. Yang kedua, pesan laki bini. Bini koyak ke guru dia, ha tok laki dia. Tok laki ku gapo tu ana? Emong duk dengan abang mu lagi mana? Oh, abang ku pongoh lama satu. Dek oyak kat orang tu. Pongoh lama satu tok laki ku. Tak leh kelipa aku ni pai tapa dia. Pas tu orang dia tanya, "Papa?" Ha, dia mula pak tak ada.
Habis so, papa? Ha, pa. Papa, pa, ha, pa. Panjir. Panjir, ada tak kira lah. Ha, habis kamu satu pula. Ah, terakhir ke, tak pengoh, tak bekan, tapi kupi. Duit aja, duit aku. Ha, aku nak beli berah, nak minta. Weh, beli berah. Oh, barak laki ku. Eh, duk gila royak tu laki mu, tu laki ku. Tu sejahat-jahat orang tino, Nabi kata. Begitu juga kita orang jatuh. Duk gila royak, hak keburuk ke, hak bini. Bini ku lagu tu, bini mu, hak mu lagu mana. Duk main. Jangan, 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 jangan. Jangan. Huduh molek. Kata wali kalau nak royak dalam berobat tak apa. Mari jumpa dengan Tok Imeh. Tok Imeh, Tok Imeh. Orang tin nak mari jumpa dengan Tok Imeh. Tok Imeh, Tok Imeh. Ambo nak minta air tawar ke Tok Imeh sikit. Hal apa? Tok laki ambo ni. Eh, kerah perut. Suruh semaya tak saya semaya. Gitu gini misalnya. Tok Imeh tolonglah doa bila laki ambo. Ambo nak ingat je berlaki dengan dia ni. Buat dunia sampai akhirat. Hak lagu ni bukan kita ngupak. Cari jalan nak wih, tok laki kita jadi molek. Tak apa. Rumah hamba selari, ayah, ayah. Weh, ayah tak wakil, weh, apa? Tok laki hamba lah ni ada. Hei, mung kata-kata laki mung, mung. Hamba pun ho-ho, ha. Kosi kau, ha. Oleh itu hari ini kita misalnya hak lepas dah tabak. Ya Allah tu aku banyaklah dosa aku ya Allah. Aku biasa mengupak kau orang ya Allah. Biasa kata huduh kau orang ya Allah. Aku ni tak nak molek sekali. Nak ngupak-ngupak nak molek kita nak nguduh demo. Tak gitu kan? Ha jangan 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 jangan. Apa tu? Nak minta maaf eh? Hai nak minta maaf. Hari Jumaat mari pak. Sallallahu maaf aku deh air raya kan sallallahu ala Muhammad maaf deh ada sikit banyak deh oh maaf maaf bawa turut tangga selipai lah celaka ke mana selipai. Oh selipai aku baru beli kemerai baru pasal batok mana kaki batok butuh boleh-boleh dalam sejak minta maaf dah buku selipai panggil kebanyak ke tapi sini tak ada ini tak ada dah haa habis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak lagi benda yang tengok. Tapi dari yang tengok banyak-banyak ni iaitu yang lalu satu bukit. Bukit yang naik ni tinggi. Nama bukit Baitul Lahmi. Tapi Nabi naik bukit pun dia tak khabar. Karena borok waktu naik bukit tu kaki belakang panjang. Sama. Bola turun tak dapat pula panjang sama. Nabi tanya ya Jibril bukit apa ni nama ni? Jawabnya inilah nak kena bukit Baitul Lahmin. Ha Baitul Lahmin. Gapo Baitul Lahmin? Tempat mok Nabi Ibrahim sudah beranak ambil Nabi Ibrahim gi letak situ. Ha dak gi letak situ. Jadi Allah Taala bui jadi kepada mok Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, dia boleh tengok di dapat anjir dia. Eh, kita ni terasak ni baru ni terasak ni. Terasak kita ni baru pakar sangat ya. Tu pun kalau salah terus sikit. Karena term gendua. Hak ni sakit hati sangat. Teng-teng-teng. Karena term gendua. Hak ni ada bahasa. Terasak Allah Ta'ala jadi. Tak ada kena term gendua. Amun nak oyak tu Adel dengan Tok Hawa. Jadi tak kalau Tok Adel dengan Tok Hawa duduk di syurga, nyogi salah makan buah kuldi. Tok Adel lagi makan buah kuldi dengan Tok Hawa. Tapi Tok Hawa makan dulu. Tok Hawa makan buah kuldi hak Tuhan larang wala taqraba hazihi syajarah. Matlah mu nak makan buah ni, mu nak duduk dekat tak boleh dah Tuhan kata. Tapi setannya pandai tipu. Hikmat Tuhan dia panggil. Tu ada gi telai makan buah kuldi. Bila tu ada tu hawa telai makan. Payah buat kelik setakah ku abai ada dia. Ya ingat ku abai dia.
ni bini kita supalah kalau pergi kena kita berahi gapa ya belilah, ya belilah gapa kita berahi. Jawabnya kita berahi gapa bakar kaya ya beli. Esok hari nak esok lagi nak bakar setepek weh nak kaya apa abis ambo berahi hok kaya ya beli hok kelek. Ya ingat kabar dia kita orang jatuh makan tomjang makan gapa kali tak bini balik tak balik tak boh nak kelek ni ya bodoh apa tu ada tu awak nak kelek tu ada apa-apa apa eh buah kledi hei murid tak ada cekoh buah kledi buah dah buah yang murid lebar-lebar tapi bini pandai gosok abis ada buah sedap abis mana dekat cekoh ambil makan dah sana gereh gosok hak panggung cat turun habis panggung ni ayat tahu gerti ni hak pandai manya tu laki kalau pandai manya tu laki air tulung kanda air tulung kanda kaya api tulung belong apa bini pandai dengan tu laki apa pada sebut nama abel abel oh iya jatuh hidung boleh buat maaf lah. Mana sebut nama abel abel kanan hari ni abel nampak tak wak ni nampak lemah ni nampak gapa ni padahal hatu ni tak ada kena batu ayat tu ayat ni nampak tu ada pemakai dengan dekat sikit ambil pak boh boboh melekat je boleh gak dia pegang ni orang jatuh ada batal lekung ni lah yang panggil buah kuldi hak tuhan muris hari tu nyekek di dekat sabit tu belah tapi mujulah hikmahnya kita orang jatuh ni tak telah turun tu ada tu lah bisa wah kledi orang tina sebulan sekali mari cuma kalau orang jatuh terlunggi telah juga sebulan sekali kena bau tukai kena bau tukai ni hikmah tu nyetak jangan kelek mujur ya Allah dari tugas tukirlah cari lah itu hikmat tu her eh kalau gitu tu ada jatuh negeri lain tu ada jatuh negeri Hindi atau India tu hawa jatuh di judah kriya tak duduk mana patut ni terosak tu her kata hei tu ada Jibril ya hei tu ada bila mu ingat pada Tok Hawa mu mu kecek di tangan mu mu nampaklah rupa Tok Hawa alik Tok Hawa pula bila mu ingat abis Adam mu dek mana kecek mu nampak di tangan ni terasa mutu ha Allahu Ta'ala sabit dia panggil mutu bila pak ni ting ting nak pergi tangan nak pergi kaki tak boleh muka ni mutu ni mutu lah dah gitu tak ada kaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak tak awak sini? Congsi nampak duduk sini lalu dah. Munda dana ni tak hawa. Hei misalnya. Eh tak tahu juga abis ada ni gelak-gelak ni. Tak nampak ni. Tak tahu duduk mana panggil pak tak tahu. Haa. Alik tak tahu nampak tak ada. Apa abis ada duduk mana? Eh aku tak tahu juga. Setia. Duk bubung siya malah. Malah siya duk bubung terosak. Akhirnya berjumpa lah hari Jumaat di Padang Arafah. Ni nak kata rabuk olai. Olai komputer oleh Allah Ta'ala. Bukan baru dah. Tapi kita tak khabar. Faham ada tak? Jumpa lah Tok Adel dengan Tok Hawa di Padang Arafah hari Jumaat. Maka Nabi ambil katanya bahawa seluruh dunia kemah hari Jumaat. Karena Tok Adel jumpa hari Jumaat. Dan buku wak haji pula siapa dia buku hari Arafah kena hari Jumaat nama Haji Akbar insyaAllah ta'ala ibu apa nak pergi Mekah nanti tunggu WCD ambo nak cara bak WCD kecek bak mengajar lagu mana cara hamka karena Mekah ni ibu apa banyak pasal regi orang tu serah kedemo lah tak serah kedemo lah tu tapi kalau pergi sepatutnya pergi tak tahu nanti kita tengok dia nunggu buat dia tak ada tak tunggu insyaAllah bila tu baik wallahualam.
Ha tu nak ayat katanya. Begitulah bukit Baitul Lahmi Nabi Laka. Ni Baitul Lahmi ni. Baitul Lahmi tempat Nabi Musa, tempat Nabi Ibrahim yang minta situ. Nabi Ibrahim lah ibu apa nak ayat katanya? Dialah mula-mula orang yang pandai kira dalil nak kenal Tuhan. Nabi Ibrahim itu. Sabit tu dia minta dengan Tuhan, ya Allah Tuhan kami, mintaklah aku ni. Dia minta dengan Tuhan, dengan mereka. Dia minta Nabi Ibrahim minta dengan Tuhan nak jadi umat Nabi Muhammad. Tuhan tak boleh, tak boleh, tak boleh. Buat kacau-kacau minta, Tuhan tak apalah. Namamu akui umat Nabi Muhammad sebut dalam semayang. Sedar tu. Pas kita ni umat Nabi Muhammad dah kan bom molek lah. Number one orang panggil. Nombor satu lah kita ni umat Nabi Muhammad dah. Nabi Ibrahim lagi duk minta jadi umat Nabi. Pas kita jadi umat Nabi dah. Nak mecah. Tak sang. Tak. Panjang cerita tu. Amat tak saya bayar lambat. Cerita Ibrahim lagu mana panjang. Tubuh lagi. Nanti minggu so lagi ni pula nak ubung. Buat apa? Borok tak borok jalan. Nyukin cekok. Borok tak borok nak pergi juga weh. Hak Nabi tak apa lah sekali kebah beruh. Bah beruh. Hak ni tak borok nak pergi juga ni. Ingat deh, minggu dah apa yang tak ada. Minggu dah apa so lagi ni insyaAllah ta'ala. Kalau ambil tak uzur ke apa, ambil siapa. Tapi syarat tak imit terlutur tak lah masa. Hagano ambo tak tak tu mari, ha moga motor ni habis duit. Ha kalau hot emeter mari ambo terima tak habis duit. Tu peliti ambo. Eh sekolah tu. Lah tujuh nak tak tahu nak uzur dah. Hari ni sekat dulu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala inna ya Allah wa Allahumma zinna ulumin nafi'a Allahumma اللهم امتنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم واخر دعواهم